Nanti kita bermain di taman bunga yuk. Ayo, pasti menyenangkan. Aku ikut. Aku mau mengejar kupu-kupu. Boleh, tapi jangan nakal ya. Dapatkan hand puppet Happy Holy Kids di showroom dan di counter Happy Holy Kids. 1, 2, 3. Hey girls. Girls. Ada saja tingkah pola hewan peliharaan yang sangat menggemaskan ini. Selain bisa diajak bermain bersama, hewan-hewan peliharaan ini juga bisa kita ajak berkomunikasi. Seperti 7 hewan peliharaan berikut ini, yang mampu berbicara layaknya manusia. Dan On The Spot telah merangkumnya dalam 7 suara lucu hewan yang bisa berbicara di situs YouTube. Yang pertama adalah video yang berjudul Miska Says I Love You Mom, yaitu sebuah video yang memperlihatkan seekor anjing peliharaan jenis Siberian Husky yang mengikuti seorang pemiliknya untuk mengucapkan I love you mom. Diawali dengan anjing betina bernama Mishka ini melolong yang kemudian dipancing untuk mengatakan I love you secara terus menerus. Mishka, I love you. I love you. I love you. Good girl. I love you. Video yang diunggah pada tanggal 19 Januari 2010 lalu itu berhasil merekam ucapan I love you mom dari Mishka dengan suara melolongnya. Dan video ini menarik perhatian lebih dari 3 juta penonton. Video berjudul Talking Cat menjadi video dengan suara lucu hewan yang bisa berbicara berikutnya. Dalam video berdurasi 29 detik ini, memperlihatkan seekor kucing berwarna hitam seperti ngedumel kesal. Tanpa alasan yang jelas, kucing ini terus melolong dengan mata melotot. Video yang diunggah pada 24 Maret 2006 lalu itu pun berhasil ditonton oleh lebih dari 17,7 juta orang di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, Ginger Says Mama memperlihatkan seorang anjing peliharaan yang mengucapkan kata mama. Berkali-kali sang pemilik mengajarkan anjing bernama Ginger ini untuk mengucapkan kata mama. Tak berapa lama kemudian, Ginger mampu menirukan ucapan si majikannya. Ginger. Mama. Kekil. Keberhasilan Ginger tersebut membuatnya langsung mendekati si perekam untuk meminta pelukan. Dan lebih dari 1,9 juta penonton telah menyaksikan aksi Ginger mengucapkan kata mama. Suara lucu hewan yang berbicara selanjutnya adalah video yang berjudul cukup panjang, yaitu Big Bird the Blue and Gold Mako Say Hello to the Lone Boys.
Terlihat burung peliharaan jenis Malkow ini diajak berbicara oleh pemiliknya dengan mengucapkan kata hai. Setelah beberapa waktu kemudian, burung mahal tersebut akhirnya mengucapkan kata hi, very good, dan hello, yang diakhiri dengan mengangguk-anggukan kepalanya pertanda kegirangan. Video yang diunggah pada tanggal 25 Februari 2005 lalu itu menyita lebih dari 35.000 pasang mata di seluruh dunia. Berlanjut ke adegan lucu hewan peliharaan yang mampu berbicara lainnya. Seekor kucing bernama Matata diajak pemiliknya untuk mengucapkan salam, yaitu kata hai. Meski diucapkannya pelan dan sedikit malu-malu pada kamera, namun akhirnya kucing imut ini mau mengucapkan kata hai berkali-kali. Say hi. Say hi. Hi. Say hi. Say hi. Wave again. Say hi. Tak hanya mampu berkata hai, Matata juga mengayunkan kakinya dengan maksud untuk bersalaman. Video yang diunggah pada tanggal 30 September 2009 lalu itu sudah ditonton lebih dari 40.000 orang. Selain mampu mengucapkan kata hi, I love you, hello, mama, dan sebagainya, hewan peliharaan yang berikut ini ternyata juga bisa menirukan suara knalpot motor. Video yang berjudul Dog Making Motorbike Sound ini merekam kejadian seekor anjing berwarna putih yang mengeluarkan suara meraung yang sekilas seperti suara knalpot motor. Dan video yang diunggah pada tanggal 15 Desember 2006 lalu ini berhasil ditonton oleh lebih dari 560.000 orang di seluruh dunia. Dan suara lucu hewan peliharaan yang mampu berbicara yang terakhir adalah video yang berjudul Amazon Parrot. Video yang berdurasi 1 menit 47 detik itu terekam dari sebuah acara Animal Planet, di mana seekor burung betet yang ditemani sepemiliknya diajak untuk berkomunikasi. Yang lucunya adalah, di saat burung berwarna hijau ini memberikan suara kecupan bagi semua orang di studio tersebut. But you know what, first Grouch, I want you to give the judges a big kiss. Good stuff that kiss, I agree. Setelah dilontarkan pertanyaan, si burung menjawabnya dengan sebuah nyanyian. Dan ketika si betet ini berhasil mengeluarkan suara mirip manusia, si pemilik pun langsung memberinya makanan. Video yang diunggah pada tanggal 14 Januari 2007 lalu ini berhasil menyita perhatian lebih dari 1,8 juta penonton di seluruh dunia. Itulah 7 video tentang suara lucu dari hewan peliharaan yang menyerupai suara manusia versi On The Spot.